memberikannya ini. Namun kemudian sampai kepada misalnya Sayyidina Ali misalnya, Nur ini, setelah Nur itu masuk ke sarungnya, yaitu adalah jasad Muhammad. Inilah cahaya itu secara sempurna total itu adalah pada tubuh Nabi. Ya, pada tubuh Nabi aktif semua akhlak itu di tubuh Nabi. Maka Nur itu kemudian Nabi wariskan kepada para sahabat. Seperti yang Nabi katakan, kullu ma sabbaballahu fi qalbi fasabbahu fi qalbi Abi Bakar. Cahaya yang Allah tuangkan ke dalam hatiku, aku tuangkan ke hati Abu Bakar, ke hati Umar, ke hati Utsman, dan ke hati Ali radhiyallahu anhu. Katakanlah kemudian Ali jatuh ya, kepada Imam Al-Hasan Al-Basri misalnya, jatuh kepada Umay bin Ajam, jatuh kepada Daud Al-Qa'i, jatuh kepada Makrul Kanfi, jatuh kepada Siri As-Sakti, jatuh kepada Junaidin Al-Baghdadi. Artinya roh Nur itu, akhlak itu, hakikat itu bukan milik nama-nama jasad tadi. Ini adalah bentuk pemeliharaan Allah untuk melaksanakan ibadah dan tauhid ini. Sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Terus sampai, katakan sampai kepada Ki Jahari di sini. Terus masuk kepada Kirawawi di sini. Maka yang kita cari Nur itu. Jasad sudah terkubur. Dan bukankah ketika Sayyidina Umar tidak menerima Nabi Muhammad wafat, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Ente nyebah jasad Muhammad mati. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Itu Nur yang hidup. Orang sufi menyebutnya Nur Muhammad ini akhlak. Ketika orang yang mempunyai Nur dan kita tidak mendapatkannya dan tidak mengambilkannya dan meninggalkannya, bukan berarti tidak ada. Nur itu ada di Allah dan ada di dada yang lain. Kita mengambil Nur itu, lalu kemudian kita terus ya, memeliharanya dan menyebarkannya, itu sama dengan melanjutkan agama dakwah, termasuk iman Islam, ihsan, tasawuf itu sendiri. Ada ulama berubah-ubah. Sebelum zaman Syekh Abdul Qadir tidak ada nama tentang tarikat, tentang lembaga yang bekerja untuk mendapatkan Nur, namanya tarikat tasawuf. Ya, tidak ada namanya. Tapi setelah zaman Syekh Abdul Qadir baru ada nama. Mungkin nama itu nanti 200-300 tahun yang akan datang hilang nama itu, ada nama-nama baru muncul. Bukan berarti tidak melanjutkan perjuangan Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Tetapi kenapa Syekh Abdul Qadir tidak menggunakan nama Al-Junaidi? Apakah Syekh Abdul Qadir lebih mulia daripada Imam Junaidi? Atau sekalian dengan nama Abu Bakar Siddiq atau nama Ali? Kalau itu Aliyah, seperti nama madrasah. Misalnya seorang bangga membangun madrasah, dia bangun namanya madrasah. Karena misalnya gurunya Udin Al-Ubiniyah misalnya. Tapi kemudian jatuh kepada generasi ketujuh, ini madrasah Udin sudah. Ya berdasarkan apa namanya? Berdasarkan sunnatullah, alam ini berubah. Rupanya dia punya tokoh baru. Tokoh itu cuma simbol, isinya sama. Nur
pertandingan di madrasah. Al-Hamalan itu bukan mempersoalkan nama itu. Nah ini orang tidak memahami substansi agama. Wah ini bajunya lain, jantungnya lain. Al-Haqqul Munasabah Al-Haqqul Musyabah. Orang yang imannya sudah mendalam, maka melihat perilaku manusia semua berita tentang Tuhan. Nah maka di sini dikatakan, sedemikian juga kata beliau, keyakinan kami kepada Allah itu mesti berada di antara kemutlakan tanzih dan antara kemutlakan tasbih. Artinya kita mensucikan Tuhan tapi tidak sampai menafikan, mentakdir. Takdir ini menafikan sifat Tuhan. Tuhan itu suci, tidak memirip siapa-siapa, sehingga kita Tuhan melayang itu bukan, bukan dari Tuhan. Gimana? Wa nusabbihu bila tamtsil, tetapi kita serupai Tuhan itu tetapi tanpa menyamai. Maka kata Nabi, man lam yasyurin nas lam yasyurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang, maka tidak berterima kasih kepada Allah. Kan ada hadis seorang di akhirat, kenapa engkau tidak berterima kasih kepada orang? Tidak ya Allah, aku hanya berterima kasih kepada engkau karena semua dari engkau. Maka ditolak. Karena apa yang dilakukan oleh orang itu semuanya kehendakku, ciptaanku. Kita menyabari orang. Itu loh, yang ada di syariat itu loh. Suami kepada istri sayang, istri kepada suami hormat, anak kepada orang tua hormat, orang tua kepada anak sayang, tetangga dengan tetangga, dengan teman, dengan saudara. Itu Tuhan semua. Enggak suami saya mah goblok sama goblok-gobloknya sama itu. Ya dikiranya istri doang yang bilang suami saya mah goblok. Kata suami juga. Bilang enggak? Selalu bilang enggak. Cuman enggak berbunyi kalau laki-laki mah diam. Nah ini wa nunazzihu, dan kita mensucikan Tuhan di maqami tasbih. Ketika kita memandang bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang itu dari Allah, maka kita tidak memandang itu Allah. Allah tidak bisa dilihat, tapi Allah telah membuat keserupaannya. Wa nunazzihu bi maqamit tasbih wa nusabbihu bi maqamit tanzih. Dan kita menyerupai Tuhan di tempat yang tanzih. Artinya kita melihat makhluk ini semuanya dari Allah, bukan dari dia. Enggak ada dari kita, enggak ada. Semuanya dari Allah. Tetapi yang disebut dari kita itu dari nafsu. Misalnya orang berbuat buruk, itu dari Allah, ya ciptaannya. Tetapi adab agama mengatakan itu dari nafsu. Nafsu kan ciptaan Allah. Karena Tuhan menciptakan ada dan tidak ada, maka ada simbol ada dan ada simbol tidak ada. Allah hanya punya kebaikan, maka Allah ciptakan kebaikan. Orang tidak akan melihat kebaikan kalau tidak ada keburukan. Maka kebaikan dan keburukan Allah ciptakan. Berarti keburukan tidak ada. Orang yang melakukan keburukan adalah karena tidak ada kebaikan, sudah. Kalau dia punya kebaikan, tidak akan datang keburukan.
Dan itu kita bisa saksikan pada manusia. Ketika orang itu bersikap buruk kepada kita, berarti dia tidak punya kebaikan dari Allah sudah. Enggak usah bingung. Ini namanya kita lari ke Allah. Oh, ya Allah. Kita pun kalau punya kebaikan, tidak ada yang kita beri melainkan kebaikan. Kalau tidak punya, ya sama dengan dia. Ya. Itu sebab apapun manusia berantem, apa saja, kalau tidak ada moral itu, tidak ada hakikat Muhammadiyah itu, apa aja berantem. Berebut harta, berantem. Berebut kedudukan, berantem. Beda presiden, berantem. Beda partai, apa coba yang bikin berantem? Itu karena sifat buruk, bukan masalah berbeda, bukan. Meskipun kita kederang-derang, pengen ganti presiden, tapi tidak menimbulkan permusuhan. Kita lihat buruk itu tontonan keburukan. Tayyib. Karena di dalam makam mutlak tanzih, bagaimana orang tanzih saja? Saya enggak ada makhluk, saya Allah saja. Enggak mungkin. Ini membawa kepada takrid. Apa takrid? Adalah perkara yang tidak mencapai batas. Artinya dia menyembah Allah tidak kena, tidak dapat. Ya. Tidak mencukupi syarat. Tidak mencapai SOP. Apa SOP itu? Syarat. Tidak mencapai standar, nggak sampai. Kalau kita Allah saja nggak ada makhluk, nggak ada. Kecuali dia hidup di atas bukit, selalu di dalam gua sendirian dan tidak berinteraksi kecuali dengan dirinya sendiri, baru nggak ada beban syariat banyak-banyak. Nah kalau hidup di sini, Allah kasih istri, Allah kasih suami, Allah kasih anak, Allah kasih tetangga, Allah kasih tetamu, Allah kasih murid, Allah kasih guru, Allah kasih sahabat, Allah kasih atasan, Allah kasih bawahan, Allah kasih memuji, Allah kasih hina, Allah kasih perbedaan ini, perbedaan itu, sampai kepada perbedaan pemilihan presiden. Allah kasih semua. Ya. Lihat hanya Allah bisa. Nah kalau jauh dari itu baru selamat. Demikian juga orang yang mutlak di makam tasbih. Ya, apalagi ini. Fa innahu yu'addu ila al-ifrat. Ini akan jatuh kepada ifrat. Apa ifrat? Yaitu sesuatu yang akan melampaui batasnya. Enggak akan melampaui batas agama berlebihan. Maka berada di tengah-tengah antara sepeda. Nah ini di bawah saya memberikan syarat bahwa Syekh Yusuf memperingatkan seorang salik kepada Allah akan itikad orang sufi, akan keyakinan orang sufi kepada Allah, yaitu seorang salik mesti bersikap tawassut antara mutlak tanzih dan mutlak tasbih. Tadi yang mentanzih Allah tanpa taktil, taktil itu menafikan sifat dan menyerupai Allah tanpa menyamai sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena akan jatuh kepada ibrat takrid seperti yang di atas. Tanzih itu apa? Tanzih itu adalah menghanyakan nama dan sifat zat Allah sahaja. Ya. Di mana Allah mempunyai sifat yang orisinil, asli, terlalu luhur. Tidak ada yang menyerupai sama sekali Allah saja. Itu namanya tanzih. Tadi bahwa tanzih itu adalah suci, tidak ada yang bisa menyentuh kepada Allah, mendekati kepada Allah meskipun dalam khayalan itu tidak sampai.
Sehingga dikatakan kullu ma khatara bi balik wallahu bi khilafi dzalik. Segala yang terlintas tentang Tuhan di pikiranmu sama sekali Allah tidak sama dengan itu. Itu namanya tanzih. Kalau tasbih, maka tasbih itu tasbih ilahi. Itu adalah menyerupai kejamalan sifat keindahan Tuhan. Dan jamal Tuhan ini ada dua. Pertama, yaitu mempunyai dua makna, yaitu al-asma wal-awsaf, nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Dan kejamalan itu punya rupa. Allah kan punya sifat, Allah punya nama. Ya, itu abstrak semua. Sifat dan karakter kita abstrak, nggak bisa dilihat. Maka sifat dan asma Allah itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi punya rupa. Apa? Rupa itulah tajalliyatu tilkal ma'ani, penjelmaan makna, kandungan makna, sifat dan makna nama itu. Bima yaqu alaihi minal mahsus abil makul, berada pada sesuatu yang dapat dilihat oleh indera seperti alam semesta ini dan dicapai oleh pikiran seperti paham. Nah itu apa yang kita paham itu Allah yang beri, tajalliyah. Apa yang kita lihat itu adalah Allah yang beri, itu tajalliyah. Dari apa? Dari asma dan sifat Allah. Maka kita menyaksikan alam semesta ini baik dari mata yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, atau yang kita pikir apapun. Sejauh manapun akal itu pergi berpikir, maka apa yang menjadi objektif pemikiran akal itu adalah anugerah sifat Allah. Ini misal-misal laki-laki tiba-tiba ingin nikah lagi, terlintas dalam pikiran, itu bukan dari selain Allah, bukan. Ibu-ibu, ya, itu dari Allah. Ya. Maka suami ketika pengen nikah lagi ngomong, ini neng kok tiba-tiba dalam pikiran saya ini kok pengen nikah lagi. Ya. Kalau dia pengen nikah lagi gara-gara ngeliat perempuan itu nafsu, ya, bisikan nafsu. Ya. Meskipun hakikatnya pada Tuhan, tetapi itu idraknya sudah hijau. Tetapi kalau enggak ada siapa yang dilihat tiba-tiba ingin, ini berbicara tentang tajalliyah ya, yang baik. Ini enggak begitu lah, cepat dulu kentang lagi itu. Ya, betul aja itu persoalannya kalau begitu. Nah itu tajalliyah itu, maka berarti Allah mempunyai dua keserupaan. Pertama, keserupaan zat, yaitu ada. Lah ini kan manusia ada. Kedua, keserupaan sifat yang ada dalam diri kita. Maka apa yang dilakukan oleh manusia itu dua keserupaan zat dan sifat Allah. Seperti rupa alam semesta ini yang dapat kita indra, atau yang kita khayalkan dalam pikiran kita. Kita boleh berkhayal mempunyai rumah seperti ini. Itu kan ada sosoknya di dalam khayal itu. Itu pun adalah merupakan jelmaan sifat Allah. Artinya Allah yang memberikannya. Maka mana? Yang kedua adalah penyerupaan sifat. Nah ini adalah rupa dari makna-makna nama Allah, ya. Baik dalam bentuk benda atau dalam bentuk khayal. Namun penyerupaan sifat inilah yang tata akal ke zihni, yang direnungkan, dipikirkan dalam benak kita. Yang adakan sesuatu yang tidak dapat kita ilustrasikan ke dalam
bentuk materi, tetapi hanya dapat kita pahami. Itu Allah yang memberikan anugerah itu. Kenapa kita minta pendapat kepada orang? Tidak minta pendapat kepada Allah, lalu apakah kita pergi ke orang? Itu tidak pergi ke Allah. Kita bekerja, kemanapun kita bekerja, itu pergi ke Allah, bukan pergi ke orang. Maka tidak boleh orang merendahkan dengan sebab dia sebagai pemberi atau penerima, sebagai bos atau sebagai pekerja. Jika bicara kita, ini sikap orang sufi, baina tashbih wa tanzih, al-haqqal munazzah wal khalq musab al musyabbah. Ini tauhid yang paling bersih dan suci. Kenapa di situ menggunakan tasbih? Karena kata lain daripada tasbih adalah tamsil, dan kata tamsil ini melanggar nas kalau kita pakai. Karena Allah berfirman laisa ka mislihi, bukan kasyibihi. Maka orang sufi menggunakan tasbih bukan tamsil. Serupa tapi tak sama. Kan begitu. Kita ini serupa tapi bukan. Contohnya kita berdiri di kaca, muncul gambar kita. Serupa kan? Tapi bukan kita. Itu namanya laisa ka mislihi. Coba kita dengan gambar kita di kaca, kita akan mengatakan laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi anta. Kamu tidak serupa dengan saya, tidak sama dengan saya, tapi anta musyabbahi. Engkau sosok yang diserupakan. Maka apa yang dilakukan oleh kaca itu dilakukan oleh kita. Hati-hati dengan makhluk Allah. Itu sebab orang sufi mengatakan agama ini adalah untuk mensucikan Tuhan melalui pemuliaan manusia, insan. Sudah, itu agama. Agama itu untuk menunggalkan, mentauhidkan Tuhan, yaitu mensucikan Tuhan, tanzihud dayyan an tariqi takrimil insan, melalui pemuliaan manusia, insan. Sudah, itu agama. Hormati orang tua, masuk surga. Hormati suami, masuk surga. Didik anak, masuk surga. Sayangi istri, masuk surga. Hormati tetangga, masuk surga. Hormati tetamu, masuk surga. Pimpinan sayang kepada rakyat, masuk surga. Rakyat hormat kepada pimpinan, masuk surga. Pembeli memudahkan pedagang, masuk surga. Pedagang memudahkan pembeli, masuk surga. Lihat hadis itu. Jika kata Nabi, jika ingin lihat dari surga, lihat jika orang menjual dengan mudah, maka membeli dengan mudah, menawar apa? Merecet tai koneng itu dalam Sunda. Ini namanya menyusahkan pembeli. Ya, itu bukan dari surga. Ahli surga berapa ini Pak? 150 ya, ahli surga tuh. Ini tahu, ini 100 Pak, 110 ya, 10.000. Oh gimana sih Pak, 110.000, ya udah 11.000 dah. Kan sama di gelede. Enggak boleh, ya udah 12 dah. Ayo di tawar 3 jam, 4 jam, ketika kadang-kadang udah ambil lah. Sebetulnya bukan kita jual, supaya pergi nih orang. Nah, ini bukan ahli surga. Cukup nawar 3 kali. Berapa ini? 100? 50? Oh, gak bisa. 55 dah? Gak bisa. Berapa maunya? 80? 75? Ya udah. Sudah. Ini enggak. Aduh, udah kalau 20 masih boleh. Lupa itu udah jam 6. Baik. Jadi bagaimana mau 60 kayak mau kali ya? Nyesel amat gue. Enggak. Setiap kita membeli, rasa kemahalan, sedekahkan, itu pahalanya besar.
Ini biasanya ibu-ibu nawar beraca Thai Connect gitu. Apa nyesek-nyesek penjual. Semua yang dilakukan dengan cara syariat. Syariat ini johilan batin. Ya, maka berarti dia telah mensucikan Tuhan. Summa kadzalika fi i'timadina. Satu lagi. Ini i'tiqad, ini i'timad. Apa i'tiqad? Meyakini Tuhan bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu dari Tuhan, siapapun yang menjadi sebabnya. Karena yang menjadi sebab apa yang menimpa kita baik dan buruk itu dari Tuhan. Maka jangan marah pada sebab. Marah kepada sebab sama dengan mukul angin atau membenturkan palak ke dinding. Tidak ada objeknya, adalah Allah itu sendiri. Itu i'tiqad. Enggak, ini orang pun diberi pelajaran. Maksudnya apa itu? Nah, pelajaran pakai begini, orang pun diberi pelajaran ini. Itu bukan pelajaran itu mah. Meskipun terpilih salah satu presiden, cekung dengan kamret tidak akan bersatu. Yang satu di air, satu di udara. Ya, ada orang yang betul-betul didramatisasi oleh keadaan ini. Sampai dramatis. Ya, tidak ada. Antara roja, antara sawut dan roja, ini adalah sebuah iktimat kita kepada Allah.
itu antara takut dan harap. Oke, katakan ini apa yang oleh orang sufi disebut al-ahwal, perubahan sikap di dalam jiwa, ya, keadaan jiwa, katakan ahwal, keadaan jiwa, tumbuh rasa takut dan rasa harap yang berubah-ubah berganti-ganti. Ketika taat, dia berharap kepada Allah, tapi takut tidak diterima. Ketika dia maksiat, dia takut kepada Allah, tapi berharap agar Allah mengampuninya. Timbul dua sifat ini namanya. Orang tidak akan tumbuh takut kepada Allah jika tidak punya akhlak. Orang tidak tumbuh harap kepada Allah kalau tidak punya akhlak. Lihat, orang semua takut kepada selain Allah dan berharap kepada selain Allah karena tidak punya akhlak. Agama nyuruh berharaplah kepada Allah, takutlah kepada Allah, mudah diciptakan oleh pikiran, tidak bisa. Itu tumbuh daripada maqamat, apa maqamat? Karakter, sifat yang telah menjadi karakter dia yang Allah sudah tajamkan ke dia. Maka awal itu keadaan yang berubah-ubah, sikap dari maqamat, dari akhlak ketika dia menghadapi kehendak Allah, kehidupan ini atau perintah agama ini, apa akhlak? Seperti hau, roja, asyauk, rindu, al-qabd, al-basat. Ini rindu, kapan rindu kita? Kapan kita merasa apa ya? Merasa senang banget kan? Ya. Seolah kita sedang bersama Allah, senang banget. Kapan itu perasaan itu ada? Yang kita rasakan senang itu kalau lagi punya duit. Senang banget, tapi kalau gak punya duit, sempit banget. Kapan kita, ketika kita melanggar syariat, kemudian kita rasa enggak ada rasanya selama enggak ketahuan sama orang, enak-enak aja. Begitu ketahuan sama orang, jatuh nama baiknya. Baru, betul saya harus berbuat salah ini. Bukan, itu nafsu. Nah, ini kan maklumat ini rohani namanya. Oh, nafsu juga punya sifat-sifat dan punya ahwal nafsu. Nafsu juga punya ahwal. Yang namanya ahwal sama namanya, tapi beda. Substansi. Nah, agama bicara tentang ahwal rohani itu muncul dari makom. Orang jangan dipasang, kamu pasti takut kepada Allah, mau ngapain? Dia bakal takut. Tapi dia punya akhlak, dia akan tumbuh takut kepada Allah. Ini orang gak pernah, gak takut sih, mesti takut. Dan terus, kata rindu kepada Rasulullah, mari kita ngomongin keturunan kita. Ibu-ibu sebulan 700 kali maulid, tetap aja melawan sama suami. Mana takutnya kepada Allah? Gak bisa. Itu sebab jawab Imam Syazili bertanya kepada gurunya, ya Syaikhi, ma makna yasiru wa la tasiru? Katanya ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Nabi mengatakan jangan permudahlah dan jangan kamu persulit. Apa jawaban intinya? Berikan orang itu akhlak. Jika dia ibadah dengan akhlak mudah, mandataka Allah akan arwah.
tunjukkan kepada Allah. Kenapa tunjukkan kepada Allah? Warisi akhlak itu tasawuf. Agama ini bukan punya nenek moyang, bapak moyang. Ya. Buang simbol-simbol itu. Kita memperjuangkan apa yang mereka perjuangkan dan mengangkat mereka. Coba kenapa enggak tarekat Muhammad dia aja? Karena itu punya Nabi Muhammad. Namanya berbeda-beda, tapi tetap yang diangkat Nabi Muhammad, yang diangkat Abdul Qadir Al-Jilani. Kita di sini memelihara akhlak, namanya mengangkat kejahatan. Bukan mengangkat atas nama hubungan darah. Itu urusan keluarga, tapi urusan kewilayahan, kerusulan, keagamaan. Itu adalah akhlak. Dengan zaman berbeda, baju berbeda, nama berbeda, tapi substansi hakikat itu sama. Nah ini, maqamat ini yang melahirkan ahwalur ruhaniyah. Itu al-maqamatur ruhaniyah, itu yang menimbulkan ahwal. Imam Al-Ghazali memberitahu kita, sholat khusyuk itu mempunyai 6 ahwal di dalam diri kita. Ini gak bisa tanpa maqamat, gak bisa pak. Mesti merasa hadir. Bagaimana ceritanya? Orang tidak bersama Allah, tiba-tiba dia hadir bersamanya. Merasakan keagungan Allah. Jika Allah beri maqamat, dia akan merasakan keagungan Allah. Jika enggak, gimana rasanya? Itu semua hal. Mesti malu. Bagaimana malu kepada Allah? Enggak ada akhlaknya. Orang sepinter-pinternya ulama dan beramal, korupsi, makan harta, makan wakaf, makan hak yakin, makan berilmu, tapi tidak punya domir, tidak punya Allah. Itu tasawuf yang sebenarnya, itu tarekat yang sebenarnya. Nah, tapi tetap namanya ilmu ya, ilmu kita mesti berada di antara takut dan harap. Tapi perlu diketahui secara praktis, enggak bisa kalau tidak punya maqamat ruhiyah. Artinya annahu nafaquhu ta'ala zahiran. Artinya dia kita takut kepada Allah zahirnya. Ya, kita melakukan maksiat, maka kita takut kepada Allah kalau zahirnya maksiat. Wa narju minhu batinan. Bagaimana zahirnya takut kepada Allah? Kita bertobat, menjauhi maksiat, lihat cara tobat seperti apa. Bagaimana kemudian berharap batinnya? Batin kita berharap ke Allah, mudah-mudahan Allah menerima. Wa nakhafuhu fi maqamir raja. Wa narju minhu nakhafuhu ta'ala zahiran. Nakhafuhu fi maqamir raja. Kita takut kepada Allah di tempat raja. Kita sholat itu roja, kita ibadah itu roja, kita berbuat baik itu roja, kita beramal soleh itu roja. Tapi kita takut kepada Allah, takut tidak diterima. Makanya orang apabila habis sembahyang, astagfirullahaladzim, takut tidak diterima. Meskipun kita sembahyang dari awal sampai akhir. Ini begitu assalamualaikum, alhamdulillah. Itu agama minta film. Agama selebritis. Wana juminu bima qabil khauf. Kita dalam maksiat tapi kita berharap kepada Allah. Li'anna mutlaqal khauf bil 'abdi yunaqid qallahu ta'ala. Karena orang yang mutlak takut artinya punya takut saja, enggak punya harap. Ini akan melanggar firman Allah, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim. Kamu jangan berputus asa kepada rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Bahkan orang apabila punya rasa takut saja, istilahnya dia punya makomat. Lalu makomat itu ya melahirkan hanya rasa takut. Ini namanya naqis, tidak kamil. Apa ada wali seperti itu? Ada. Dia punya makomat, tapi ternyata makomat dia hanya menimbulkan iktimannya kepada Allah, kebergantungannya kepada Allah, hanya punya rasa takut. Nah, ini akan keluar daripada kesempurnaan dan keseimbangan hidup. Di Cirebon ada itu namanya Mbah Panani. Pernah saya diundang untuk menjelaskan tentang apa keadaan Mbah Panani ini dalam sorotan tasawuf. Karena Mbah Panani ini tidak tidur, tidak makan, ya, tetapi juga tidak melakukan ibadah. Berapa lama? Mungkin hitungannya sekarang sudah 40-50 tahun mungkin. Itu sebuah keanehannya. Satu kan keturunan daripada ulama benda kerap itu. Dia gak tidur, gak makan, tapi juga gak berdoa sembahyang kan. Pada pula-pula mulutnya hanya mengucapkan illallah, illallah, illallah. Bahkan katanya hidup dalam air dan nyawa ke mati. Itu karena mereka hilangnya rasa takut. Beliau itu mempunyai rasa takut kepada Allah, menghilangkan sifat harap. Jadi itu katakan, apakah itu wali? Ilmu indallah, yang tahu hanya Allah. Ketika orang sufi mengatakan, artinya mengekspresi artinya menghormati bahwa yang tahu tentang dia hanya Allah. Adapun itu tidak perlu dikubah. Ini seringnya orang tidak mengerti tentang tasawuf. Yang ada orang gila, wah itu wali itu iya. Gimana sih jadi wali yang gila? Orang sufi memberikan aspirasi. Orang gila itu hanya Allah yang tahu. Buktinya dia terpelihara dari dosa syariat. Kita kalau pengen melanggar syariat gila, wali kan? Tetapi wali yang menjadi kedua itu wali yang bagaimana? Apabila berdosa, bertobat. Itulah syariat. Ini enggak yang diiring-iring wali itu. Coba untuk coba orang gila yang tidak dianggap wali orang gila. Kali kalau gila itu anak kiai, cucu wali, habib itu gila, wah itu wali. Ini sekarang enggak ada yang di jalanan. Terus kita hormatin, kita mintain air lah, kita bacain aja. Orang gila juga ditanya, presidennya siapa pak? Kata sebelah sini, Prabowo. Lah, dia juga punya, presiden siapa pak? Jokowi lah, orang gila. Tergantung bagaimana kita pengaruhi dalam pikiran kita kepada anak kecil, orang gila. Yang waras jadi gila, dan kayak bocah kecil. Oh coba anak kecil aja, sama anak juga. Ada yang burung ke ketua, Jokowi. Gak begitu mau ngelatih Prabowo, susah burungnya. Prabowo mah, rekor. Prabowo berat dulu. Orang menciptakan apa yang dia besarkan, ya, lalu dia sucikan. Lama-lama dia berat menanggungnya. Itu manusia kerjaannya. Itimat itu cuma kepada Allah saja. Maka kita mesti berharap dan takut kepada Allah dalam keadaan apapun. Begitu juga kita kalau berharap banget ini melanggar firman Allah, la yakmun la yakmanu makrallahi illa alqaumul khasirun. Jangan merasa aman ya dengan tindakan Tuhan. Karena yang hanya merasa aman itu orang-orang yang akan rugi akhirnya. Seolah-olah di sini dia melakukan apa saja aman aja nggak apa-apa.
lebih mendalam lagi, orang hanya takut kepada orang, bukan kepada Allah. Allah lah aman. Dan ia tidak akan aman. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh orang pun itu hakikatnya dari Allah. Lihat banyak orang yang tidak lari agama, dilarang kepada agama sejak awal, kemudian akhirnya lari ke agama. Baru dia merasa tidak aman dari Allah. Ya Allah, saya berdosa. Ya. Dulu dia hanya mempertahankan rasa aman itu dari orang, agar dia ingin aman dari orang, ingin tidak dikata orang, ingin tidak dinilai orang buruk, tidak ingin. Tapi tidak dengan Allah. Tidak sedikit orang berbuat baik ingin dianggap benar oleh Allah, tidak ingin dianggap benar oleh orang, tidak oleh Allah. Ini apa sebabnya? Adalah tidak punya rasa haus dan raja kepada Allah. Bagaimana dia tidak punya sifat itu? Dia paham, mengerti, tidak bisa ditumbuhkan oleh pikiran, karena dia tidak punya maqam atau ruhiyah, tidak punya hakikat Muhammadiyah. Jika kita ada maqamat ruhiyah, apabila kita ya, tobidiyah ini, nafsu ini, hawa ini, apabila ingin berkata sesuatu, berpikir sesuatu yang buruk, cahaya itu yang menghanguskan keinginan itu. Kalau enggak, hangus di luar, udah muncrat di luar. Kata-kata keluar, pikiran keluar. Tapi mereka tidak. Jika ingin berkata buruk dari tobidiyah, nafsu, maka cahaya kerohanian itu akan menghancurkannya. Nah, ketika item itu katakan hancur, maka apa yang keluar? Hikmah. Ya, bukan sumpah dengan lengkap dengan serapah-serapah. Nah, inilah ruh. Nah, kemudian Syekh Yusuf, ya, saya usahakan Syekh Yusuf memberi peringatan bahwa iktimat orang sufi kepada Allah itu berada dalam haud dan roja. Roja dalam bahasa Arab harapan, di dalam istilah keterpautan hati mencapai yang diingini di masa depan. Apabila dia punya keinginan, ya, nanti mendapatkan atau yang memperoleh sesuatu yang disukainya, itu harap. Dan termasuk makna daripada harap, kepercayaan kepada Allah yang Maha Pemurah dan Pemberi, itu harap. Kita kan hanya berharap kepada orang yang suka memberi, dan tidak ada yang Maha Memberi kecuali Allah. Maka kita tadi diiktikafnya tadi musabah, ketika kita misalnya ya Allah, yang ada dalam bayangan batin itu Allah saja, dan akal kita, ya, iktikaf kita meyakini bahwa Allah jika mengabulkan keinginan kita, Allah maka akan yusyaddi as-surah, Allah akan, ya, serupakan untuk memenuhi keinginan kita itu adalah berupa surah, berupa makhluk. Orang buka warung, ya, ini adalah sebuah ekspresi harap, buka warung. Datang pembeli. Orang beriman begitu datang pembeli, syukur kaya Allah. Ya. Begitu datang, menjemput begitu banyak penuh. Ya Tuhan, salah apa ya sih? Ujian lagi. Kata Allah, kasih saya kasih kamu semuanya. Satajiduni indah, engkau akan jumpa aku padanya melalui dia. Maka kata Nabi, pemberian yang paling utama di saat kamu kesusahan,
Tapi jangan ketika kesusahan ingin mendapatkan sesuatu, maka kita memberi. Salah. Di batin jangan berubah harap kita kepada Allah. Itulah gak bisa kalau bukan timbul dari akhlak. Kalau diceritakan oleh pikiran yang langsung. Itu sebab nasihat orang sufi, saya pengen kuat, saya pengen tentram, saya pengen khusyuk, saya pengen. Orang sufi enggak memberikan formula, enggak memberikan satu kiat, tidak. Apa dia bilang? Bersihkan nafsu, selesai. Semua timbul dari situ. Lalu kemudian makna harap yaitu mengharapkan kebaikan kepada yang di tangannya kebaikan. Wa bi yadihi khair, di tangan Allah kebaikan. Di sana ada istilah lain selain roja yaitu tamanni. Bedanya tamanni, orang apabila punya harap tetapi harapan itu tidak membangkitkan dia untuk melakukan sesuatu, itu bukan harap, itu namanya tamanni. Pengen kaya, dapat jadi bagus balik. Pengen alim, celentang aja di atas tempat tidur, tidak menuntut ilmu, nggak bisa. Pengen berubah, diam aja, nungguin Allah berubah. Ya, itu namanya tamanni. Atau melakukan sesuatu tapi tidak serius dan sungguh-sungguh, itu pun masih masuk ke dalam kategori tamanni. Itu secara bahasa. Dan kemudian takut menurut bahasa anak, takut. Kalau menurut istilah, yaitu rasa sakit hati, ya, disebabkan rasa khawatir, rasa ketakutan. Takut itu kan rasa sakit, rasa. Kenapa? Karena takut terjadi sesuatu yang tidak diharapkan di akan datang. Ya. Maka itu adalah khawf. Nah, mestinya orang sifat takut dan harap ini selalu muncul ketika dia melakukan ibadah. Mestinya. Bukan hanya ibadah, tetapi dalam perjalanan hidup kita, dalam seluruh sektor hidup, dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam urusan politik, urusan ekonomi, urusan budaya, selama itu adalah sebuah interaksi kehidupan, maka takut dan harap itu mesti menjelma di dalam hati kita. Karena jika salah satu saja yang mendominasi dalam diri kita, kita akan mendapat kecelakaan halak. Akan ada pertikaian batin yang panjang, tidak ada habisnya. Nah, oleh karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan, al-khawf wa raja lil mu'min kal janahain binisbati lit-ta'ir. Harap dan takut bagi orang mukmin itu seperti dua sayap bagi burung. Apa maksudnya dua sayap itu? Ya. Burung kita terbang, dia terbang kan di angkasa. Angkasa apa? Angkasa ibadah kepada Tuhan. Ketika kita melakukan ibadah, kita mesti punya dua sayap. Tidak boleh dosa-dosa yang kita lakukan meskipun kecil kita remehkan begitu saja tanpa ada rasa takut kepada Allah. Sehingga jika ada rasa takut itu yang membuatnya seimbang, mempunyai sikap yang adil di dalam jiwa, sehingga hidupnya di dunia ini lurus. Wa yafuzu bin na'imi bil akhirah, fil akhirah. Dan dia akhirnya mendapatkan nikmat di akhirat. Kenapa dominasi takut yang berlebihan ini akan membawa kepada putus asa.
Sebagaimana juga dominasi harap yang berlebihan ini akan membawa kepada ya, kehancuran yang berlebihan. Maka hadul i'tidal li dzalik an tughallib janibal khaufi inda haja wa tughallib janibal raja inda haja. Apa maksudnya? Dominasi takut itu ketika perlu, ketika kita dalam maksiat, maka volume takut ini mesti naik. Ketika kita dalam ibadah, maka volume harap mesti naik. Tapi dua-duanya ada. Maka coba, ini kan teks ayat. Beginilah, ketika maksiat maka takut, ketika taat maka harap. Itu enggak bisa, enggak bisa. Itu tulisan di Al-Qur'an dan hadis di pun kita. Ya, semua agama itu syariat ada nas, ada tulisannya. Ketika diamalkan ya, tidak bersenyawa dengan kita. Maka kita perlu maqamah ruhiyah. Apabila kita punya akhlak, dia yang akan mengamalkan agama itu secara zahir. Baru begitu menasihat dia berada dalam nasihat, akhlak itu nanti yang menimbulkan keadaan takut. Ketika dalam taat, akhlak itu yang menimbulkan keadaan harap. Cuma kalau dalam buku tulisannya begitu, berharaplah ketika engkau dalam taat, tetapi engkau mesti takut. Takutlah ketika engkau dalam maksiat yang lebih banyak, tapi engkau ini perintah. Ya. Ketika amal, maka kita perlu Nabi Muhammad. Itulah yang disebut hakikat Muhammadiyah, akhlak Muhammadi, maqamat ruhinya. Ya. Bagaimana? Apakah kalau tanpa akhlak itu orang dapat melakukannya? Boleh. Tapi seperti mengangkat barang yang berat, tidak ringan. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Agama ini berat kecuali orang yang tunduk kepada Allah. Tidaklah tunduk melainkan orang yang punya akhlakul karimah. Wal maksud min hadha taqrir fil hadha maqam. Statement, maksud daripada statement ini ya, di tempat ini, di tempat takut dan harap, tasbih dan tanzih. Apa maksudnya? Kata beliau, saya menyatakan dua perkara ini di sini, at-tanbih, sebuah peringatan, ala anna Allah ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala jami'un bainal amrayn, menghimpun dua perkara, waddiddaini, dan dua yang berlawanan. Kenapa kita perlu itu? Karena Allah menghimpun dua perkara yang berlawanan. Yang memberi bahagia Allah, yang memberi menderita adalah Allah. Allah yahdi may yasha, yang memberikan petunjuk, wa yudillu may yasha, dan yang menyesatkan kepada siapa yang dia kehendaki. Dua-dua Allah. Enak dan tidak enak dari Allah. Jika orang menyikapi enak dan tidak enak dari Allah, maka dia telah mengenal Allah. Selesai. Tapi giliran enak Allah, giliran gak enak lu, wah itu udah sesat. Ama alimta annahu subhanahu muttasafun au muttasifun bisifatil jalali wal jamal. Bukankah kamu mengetahui bahwa Allah mempunyai sifat jalal, gagah dan jamal, indah, mislu sifatir rahmati wa sifatun nikmah, seperti sifat rahmat dan sifat nikmah. Wa huwa ta'ala, dialah Allah Ta'ala al-ghafur, yang maha pengampun, al-mu'azzib, yang menyiksa, wal-mun'im, yang beri nikmat, wal-muntaqim, yang membalaskan dendam. Ghayra anna rahmatahu muqaddamun ala ghadabih, namun kasih sayang Allah didahulukan di atas marahnya.
Bimujabi kaulihi ta'ala fil hadisil kudsi sabakat rahmati godobin. Kasih sayangku melampaui, sabakat itu kan mendahului, melampaui marahku. Allah banyak mengurungkan marah, tetapi tidak menahan kasih sayangku. Walaupun kila li Abi Sa'id al-Harraj radhiyallahu anhu ditanya Sidna Abi Sa'id al-Harraj bima araftallah, dengan apa engkau mengenal Allah, wa ajaba bi qauli, maka dia jawab bi jam'ihi baina bidain, bagaimana engkau melihat Allah, melihat bahwa dua yang berlawanan itu dari Allah. Jika sudah memahami mengenal Allah dengan memandang dua yang berlawanan itu dari Allah, maknanya dia betul-betul telah mengenal Allah. Itu sebab sikapnya orang yang begitu adalah baina at-tanzih wa at-tashbih, baina al-khawfi wa ar-raja'. Namun Syekh Yusuf sebelum menjelaskan ini, dia menjelaskan tentang ma'iyatullah dulu, ma'rifat dulu tadi, usul dulu. Dan cara untuk mendapat ma'rifat usul, berakhlak dulu kan. Bahkan setelah ini dilanjutkan lagi oleh beliau, ngomong tentang akhlak lagi, tentang ittiba lagi, tentang thariqah lagi, tentang zikir lagi. Faham wa ta'ammal, kata beliau, pahami dan renungkan. Karena kita punya sikap sana. Allala asyaih, Syekh memberikan alasan rahmatullahi alaihi bitanbihihim lisalikin, kenapa dia memberikan peringatan kepada para salikin tentang itikad mereka dan itimat mereka kepada Allah. Bi'annallaha la yu'raf, karena Allah tidak dapat kita pahami, kita kenal, illa, kecuali dengan menghimpun antara dua perkara yang berlawanan, fil hubbi alaihim, ya, dalam menetapkan Allah dengan dua yang berpandangan itu, yang berlawanan itu. Jika kita memandang bahwa yang enak dari Allah, enggak enak dari Allah, maka kita mengenal Allah. Wa huwa al-awwal wal akhir, karena yang awal Allah, yang akhir Allah. Wa dhahir wal batin, yang zahir Allah, yang batin Allah. Fa huwa ainu ma dhahara bi hali butuni. Allah lah ain, inti dari apa yang zahir. Ketika belum dizahirkan, masih ada dalam, masih tersimpan di dalam ilmunya, butun. Wa huwa ainu ma batuna bi hali dhuhuri. Dan dialah Allah juga ketika alam ini masih di dalam ilmunya, masih batin, masih belum muncul di bumi ini, maka itulah Allah juga. Artinya begini, ketika kita belum ada di dunia ini, kita semua tahu bahwa ada di dalam lauhil mahfuz. Apa lauhil mahfuz itu? Di dalam ilmu Allah. Ini bangunan ini, sebelum dibangun itu ada di dalam otak arsiteknya. Itu ilmu, ya. Maka kita sebelum ada di sini ada di dalam ilmu Allah. Maka berarti yang di dalam ilmu Allah itu adalah nama dan sifat Allah. Itu Allah. Maka Allah ain ma batun. Allah lah yang ada di dalam batin itu, sifat dan asmanya. Nah, ketika dijelmakan, dizahirkan, maka Allah juga yang menjadi ain zahir itu. Maka ini adalah tasbih wa tanzih. Wa ma thamma man yarahu ghayra. Di sana tidak ada yang dilihat selain Allah, semuanya Allah. Wa ma thamma man yabtun anhu wa huwa zahir nafsihi batinun anhu. Di sana tidak ada yang batin dari Allah, dan dialah yang zahir kepada dirinya yang batin darinya. Tidak ada, semuanya Allah.
Kama huwa jamalu wal jalal, sebagaimana Allah yang jamal, Allah yang jalal. Ya, Allah punya sifat jalal jamal. Gimana jalal? Walam makana bil jalal, ketika di dalam jalal, wa nu'utihi, dan sifat jalal. Ketika jalal itulah makna al-ihtizab wal izzah. Itulah makna apa? Al-ihtizab, Allah berlindung, artinya Allah menghijab. Tidak dapat diketahui, tidak dapat dilihat, tidak dapat dipikir, tidak dapat, itu namanya ihtijab. Wal izzah, begitu luhur lazimahul ulum. Maka kita mengenal Allah itu ya, sangat luhur sekali. Qahr, keinginannya tidak dapat ditolak. Itu jalan. Gagal, gagal sudah. Sakit, sakit. Berdosa, berdosa. Allah jalan, tidak dapat ya. Sehingga membuat kita tunduk. Itu jalan. Membuat kita lemah. Membuat kita takut kepada Allah. Maka tidaklah musibah dan dosa. Di mana musibah dan dosa itu akan memberikan kesan bekas ke dalam jiwanya, ketundukan. Maka mestinya kita positif memandang dosa itu. Orang apabila tidak mengerti tentang Allah, jangankan ketika dia melihat dosa, melihat taat juga salah persepsinya kepada Allah. Dikiranya taat itu adalah persembahan dia, dan dia menjadi orang yang hebat dan lebih. Salah tentang orang yang salah memandang taat, maka salah memandang dosa. Para aulia adalah orang yang mengerti taat itu anugerah Allah, maka ketika dia dalam dosa pun, ini adalah hikmah yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah cinta kepada orang yang berdosa. Kita tidak dapat mengikuti perkataan mereka sebelum merubah pemahaman atau mental seperti mereka. Walam makana bil jamal wa numutih makna dulu. Apa jamal? Dan sifatnya yaitu dekat, wasufur, transparan. Ya. Tiba-tiba kita melihat rindu kepada Allah, ingat, kuat sekali. Itu sifat jamal Allah. Apa tandanya? Sifat lembut, sifat rahmat, sifat kasih dari Allah yang membuat kita tentram, membuat kita aman dari yang lain. Itu jamal Allah. Dan jalal dan jamal, ya, itu dua sifat yang berlawanan, mesti disikapi dengan khauf wa raja, tasbih wa tanjik. Akan tetapi itu tidak muncul melainkan daripada akhlak. Untuk apa tasawuf membahas masalah ini? Dia berbicara tentang akibat, dampak, natijah daripada akhlak. Itu sebab Nabi mengatakan dalam khutbahnya, wal akibatu lil muttaqin. Dapat-dapat indah dan kebaikan dan seperti yang diceritakan ini, selalu positive thinking, itu hanya untuk orang yang bertakwa. Dengan khawfi wa roja, tasbih wa tanzih. As-sa'adatul kubra nakifuna walhamdulillah. الفاتحة